dan keluarga Ibnu Rashidin di Arab Saudi 8 kali membunuh 13 ribu orang kalangan muslim di Saudi, sama orang Islam. Belum perang-perang antara, ini panjang ini. Ini perang sesama orang Islam. Banyak sekali. Yang namanya perang Hurroh, seperti yang ditulis dalam Tarikhul Khulafa Imam Suyuti, ini adalah ketika Yazid bin Muawiyah memerangi orang-orang Madinah di Hurroh, di Madinah bagian timur laut. Mereka semua dibunuh dan bahkan beberapa sahabat terbaik juga terbunuh dalam perang itu. Dan kemudian perempuan-perempuan yang tidak bersuami diperkosa atas nama agama. Dihalalkan karena dianggap sebagai budak perang. Dan melahirkan 1000 lebih anak haram dalam perang Hurroh. Brutalitas itu terjadi. Kalau baca kitabnya Abu Bakar Naji, namanya Idarat At-Tawahhus, semua teroris punya kitab ini. Hampir semua teroris yang ditangkap oleh Densus 88 punya kitab ini. Namanya Idarat At-Tawahhus. Jadi Idarat At-Tawahhus itu artinya adalah manajemen kebiadaban. Biadab aja harus dimanajemen nih, gitu, ditata kelola. Jadi di situ di dalam kitab itu ditulis, kalau ngebunuh orang di satu kampung harus dibakar saat rumah-rumahnya. Perempuan harus diperkosa. Coba tujuannya apa? Itu diperbolehkan oleh agama dengan dalil-dalilnya lengkap. Supaya apa? Supaya orang-orang kafir itu menjadi orang-orang yang ketakutan. Karena menurut kitab ini, kepatuhan dan ketundukan itu bisa dilakukan kalau tercipta ketakutan lebih dulu. Ini Abu Bakar Naji, ulama Saudi yang nulis ini. Dan saya sudah baca, saya bedah semua, ini memang biadab sekali. Dan teroris-teroris itu punya. Karena apa? Orang yang berbeda dengan dia mutlak dikafirkan dan halal darahnya. Ajaran-ajaran seperti ini yang menjangkiti berbagai orang hari ini, sehingga apa? Atas nama pribadi pun dia akan berangkat ke istana, dia akan berangkat ke Mabes Polri, meskipun dengan menggunakan senjata berpeluru plastik. Karena dia merasa kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, dia akan masuk surga otomatis. Karena ini semua adalah togut orang-orang jahiliyah. Nah, ini pemahaman-pemahaman seperti ini kemudian menjangkiti kalangan Nahdiyin. Ajaran-ajaran yang berbasis Wahabi ini kemudian berusaha memborong tanah-tanah di daerah-daerah Nahdlatul Ulama, kemudian mendirikan pesantren. Pada awalnya dia seolah-olah ajarannya sama dengan ajaran-ajaran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tapi kemudian setahun kemudian dikooptasi pelan-pelan, kemudian masuklah ajaran-ajaran mereka. Dan hari ini semua diharam-haramkan semua. Makam kakek saya itu udah berantakan, betul-betul berantakan, gak boleh dirawat karena bendahara. Sama seperti orang Saudi ketika mereka ingin menggusur situs-situs kenabian. Dan hari ini Saudi kemudian menyesal. Nah, ini yang terjadi di Saudi hari ini. Orang-orang Wahabi di Indonesia ingin menjadikan seperti Saudi masa lalu di sini. Orang Saudi ingin menjadikan Saudi seperti Indonesia hari ini. Kebalik-kebalik. Perempuan udah bisa nyetir. Perempuan keluar negeri udah gak pakai mahram. Dulu mengharamkan musik, sekarang sudah mengadakan konser Blackpink. Jeddah. Ini loh. Ini fakta ini. Lalu, Arab Saudi hari ini menyesali keterpurukan mereka selama puluhan tahun. Kalau Saudi tetap memegang ajaran seperti ini, maka Saudi akan menjadi negara paling terbelakang di Arab. Setelah minyaknya habis, mereka akan miskin. Sehingga apa yang dia pikirin? Ketika Khaddamul Haramain dia lepas, maka semua kekuasaan politik keluarga Ibnu Saud akan ambruk. Kan ini tujuan mereka, supaya mewahabikan kita semua ini. Supaya Khaddamul Haramain ini supaya kuat tetap di tangan mereka. Karena sepanjang sejarah bisa dibuktikan, orang yang tidak sanggup memegang kekuatan sebagai pelayan dua kota suci ini, kekuasaan politiknya akan ambruk. Mulai dari orang Yahudi, mengapa Abraha ingin menyerbu Mekah? Karena ingin menjadi pelayan kota suci saja. Karena semua orang percaya di Arab yang memegang sebagai pelayan kota suci ini, pasti kekuasaan politiknya akan menguat. Makanya dulu keluarga Ibnu Saud mati-matian ingin mendegradasi kekuatan dari Kekaisaran Ibnu Utsmani. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, jelas. Tetapi Islam bukannya Arab, itu pun harus kita akui. Kita bisa menjadi Muslim yang baik tanpa perlu menjadi orang Arab.